That's very, very cool. Assalamualaikum guys, welcome back my channel Lucia Surya. Stress pute, free feed, terus ya kacedela ya harus tepe kaya kacu video reaksiuna Beautiful Russian Girls on Walking Street in Russia di kota Krasnodar. So guys, seperti apa sih? Kan di Rusia itu terkenal banget ya, cewek-ceweknya tuh cantik-cantik banget ya, beautifulnya alami banget tanpa makeup gitu, dan apalagi cowoknya. Tapi di yang aku tahu itu memang stereotip dari Rusia ini, di Rusia tuh banyak banget ceweknya daripada cowoknya, tapi enggak terlalu ini sih, hanya beda tipis gitu. Mereka ini benar-benar stylish banget, fashionnya itu fashionable banget guys. Kami penasaran, kita langsung aja yuk guys lihat videonya. Let's get started. The five notch nail. Tinggi banget. Very high. So cool. Nice fashion guys, I love it. Милая. Это милая. Это хорошо. Oh guys, muka mereka tuh gak tanpa make up tapi tetap beautiful. Очень милая. Ini mereka kayaknya kayak abis apa, abis mandi gitu ya. Okay. Wow. Fashionable. Yes. Mulai dari apa yang dipakainya, sepatunya ya, semuanya itu sampai ke atas in apa benar-benar stylish banget guys, high fashion. Wow, that's cool. Pregnant, ya yeah, pregnant guys, yang pakai dress putih. Tuh. Mereka tuh nggak pakai lagi ya yang namanya wedges gitu guys, soalnya mereka tuh udah pada tinggi-tinggi semua gitu, dan aplikasi yang 360 tuh nggak banyak yang ngunduh di wilayah ini karena mereka tuh udah cantiknya tuh luar biasa guys. Tuh guys, oh, mereka tuh benar-benar fashionnya apa ya, memadukan warna itu benar-benar apa high combination gitu loh guys, apa sih namanya? Balance gitu loh guys, dan tetap cool tuh. Jadi perpaduan warna yang mereka pakai ya. Tuh.
That's very, very cool. Kalau anak muda biasanya apa ya ras insting ya insting akan fashion itu lebih tinggi guys gitu. Jadi mereka pasti mempunyai sesuatu yang dipakai itu unik banget dan bisa kita lihat kita temuin di sini. Jadi biar jadi inspirasi juga gitu kan. So simple, but it's great passion. Like that girl, oh, so nice. Bisa duduk santai di mana aja, guys ya, nongkrong gitu. Okay. Tapi kayak ini juga guys ya, kayak wajah-wajah Korea gitu. Oke, jadi tidak semuanya mereka tuh suka untuk di apa di apa direkam, tapi ada juga yang nggak suka direkam karena mungkin bagi mereka itu adalah privacy gitu. Kayak yang tadi tuh kan guys nggak mau direkam gitu. Jadi walaupun hamil juga fashionnya tetap guys ya, penampilan itu memang perlu sih guys ya, karena dengan penampilan kita juga bisa apa ya menunjukkan karakter kita gitu. Kalau kita berpakaian yang simple pasti orangnya juga simple karakternya. Nice. Love it. Keren banget kan cara berpakaian mereka, fashion mereka. Benar-benar mereka itu bisa banget mengkombinasi warna ya kan, apalagi dari apa ya model-model busananya ya, dress yang mereka pakai itu benar-benar keren banget cuy dan bisa inspirasi lah. Apalagi kalau kita pakai hijab ya, kalau misalnya lengan pendek juga kita bisa pakai kayak manset atau sweater or cardigan gitu. Dan cari video yang ini sih guys, apa yang fashion hijabnya di Rusia itu nggak kalah keren guys ya stylenya, cuman belum dapat kemarin itu aku lihat di negara mana aku lupa guys. Nah aku lagi cari, nanti aku bikin video reaction ya guys ya. Guys gimana menurut kalian, kalau kalian sama, kalau mereka itu benar-benar fashionable juga, klik like and share. Dan sampai di sini dulu guys, jangan lupa untuk bantu supportnya dengan cara klik subscribe. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi, see you, bye, peka.